Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dilaksana, bahagia tercipta. Takrif puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut sebagai siamun. Kupasan maksud puasa menurut bahasa ialah menahan diri. Dari segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Bahagia pula merujuk kepada rahmat dan reda Allah sama ada ketika hidup sehingga dijauhkan dari azab pada hari akhirat dan dimasukkan ke dalam syurga. Apakah hukum puasa di bulan Ramadan? Ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa adalah ibadah rohaniah dan juga jasadiah. Jika dilaksanakan dengan sempurna, maka hasilnya akan membentuk seseorang hamba yang benar-benar bertakwa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa terbagi kepada tiga tahap. Tahap pertama, puasa orang biasa, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan dan juga minum. Tahap kedua ialah puasa orang khusus, iaitu turut berpuasa seluruh panca indera dan seluruh badan dan hati dari segala bentuk dosa. Tahap ketiga pula ialah tahap orang istimewa, iaitu puasa yang menuntut hati dan fikiran agar fokus pada akhirat serta memikirkan hal-hal yang mulia dan memurnikan segala tujuan untuk Allah SWT semata-mata. Sidang penonton sekalian, di manakah tahap puasa kita? Pertama, kedua atau ketiga? Tanya sama hati, mana tahap puasa? Nanti jawab hati, tahap biasa saja. Tanya iman pula, mana tahap puasa? Nanti iman kata, tahap kedua. Berapa ramaikah umat Islam yang mengingkari kewajipan berpuasa? Harian Metro bertarikh 30 April 2020 telah melaporkan tangkapan terhadap 5 lelaki termasuk seorang warga emas yang berumur antara 57 hingga 66 tahun pada pukul 4 petang di bulan Ramadan. Mereka sedang bermain judi dan terup sambil menikmati mi segera berserta dengan kopi panas. Masya Allah, rumah kata pergi, kubur kata mari, masih tak sedar diri. Sepatutnya mereka menunjukkan contoh teladan yang baik kepada generasi muda. Umpama kata pepatah, menantu bulu biarlah dari rebungnya. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita renungi kisah sahabat Rasulullah SAW iaitu Abu Talhah. Abu Talhah merupakan seseorang yang sangat kuat beribadah dan rajin menyertai peperangan. Semasa pemerintahan Sayyidina Uthman, beliau turut terlibat dalam peperangan di lautan walaupun di usia yang senja. Sedang berjuang di tengah lautan, tiba-tiba sampai waktu ajakan datang, malaikat maut segera menjelang. Dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa alam kepala. Sampailah ajal beliau, kaum muslim mencari pulau untuk mengebumikannya. Sehinggalah 7 hari berlalu, barulah bertemu daratan. Allahu Akbar. Walaupun sudah 7 hari meninggal, jasad Abu Talhah langsung tidak berubah umpama sedang lena di buai mimpi. Apakah rahsianya tuan-tuan? Rahsianya ialah beliau merupakan seseorang yang punya semangat jihad yang tinggi dan rajin berpuasa. Contohilah ketaatan Abu Talhah, moga kita juga mendapat rahmat di sisi Allah SWT. Marilah kita renungi apakah kelebihan berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan keredaan Allah akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Menurut kajian Universiti Harvard,
Puasa dapat meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan kandungan gula dan juga garam dalam darah serta mengurangkan keradangan. Ini secara langsung mengurangkan toksin dan juga membaiki sel-sel yang telah rosak dalam badan dan seterusnya mengurangkan risiko penyakit kanser. Pada tahun 1994, Kongres Antarabangsa yang diadakan di Casablanca telah membentangkan kertas kerja penyelidik Islam dan juga bukan Islam. Hasil kerja mendapati puasa mendatang kesan dari segi fisiologi dan juga psikologi. Dari psikologi, puasa dapat memberi ketenangan dan juga kedamaian daripada minda kerana semasa berpuasa, kita semua digalakkan membanyakkan amalan membaca Al-Quran dan juga beribadat kepada Allah. Ini bukan sahaja memberi ketenangan kepada minda dan juga jiwa, malah dapat meningkatkan kepayahan memori. Puasa adalah pintu ibadah kerana Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya yang telah lalu. Hasilnya, dia cenderung melakukan ibadah-ibadah lain dengan bersungguh-sungguh. Pulang kampung, naik kereta, jalan sesak banyak bahaya. Dengan puasa, kita menderita tapi nanti kita bahagia. Menitis embun di pagi hari, jatuh di atas bunga melati. Inilah waktu perbaiki diri di bulan Ramadan yang suci murni. Marilah mari kita berpuasa, tunaikan kewajipan pada agama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.